Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya, Hezri Yassin. Sesiapa sahaja yang membuka media sosial seperti Facebook dan Twitter hari ini pasti mendapati ia dipenuhi dengan gambar warga asing dan jari pengundi. Warga maya nampaknya begitu bimbang dengan kemungkinan warga asing boleh mengundi dalam pilihan raya ke-13 hari ini. Di samping itu, mereka juga sangsi dengan penggunaan dakwa kekal yang pertama kali digunakan di Malaysia hari ini dengan mendakwa ia boleh hilang dengan mudah walaupun ia sepatutnya kekal 7 hari. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.